kembali lagi ke Mas Topan Channel. Oke, di sini ada penyakit SMES. Ya. Penyakit SMES itu kiproknya angus ya. Setelah dibelikan aki baru, kiproknya ini angus. Jadi kita akali menggunakan grain ya di sini. Nah, di sini kita buat colokan lagi untuk ngetesnya, kita masukkan ke kiprok SMES-nya ini. Jadi, otomatis motor pun langsung hidup. Tanpa menggunakan aki pun bisa hidup juga. Ini kita mau catat dulu. Catat biar nanti kalau ada yang not lagi bisa dibikin ulang. Gampang, biar gampang ya. Oke. Untuk hari ini dapatkan masalah ini terpecahkan ya dengan cara seperti ini. Kita menggunakan sutra, kita suka masukkan ke soket ini ya, kita bikin soket lagi. Untuk penyakit SMES Suzuki ternyata bisa di jumper ya, bikin kiprok lagi. Oke, sekarang ini kita udah pakai soket asli SMES-nya, cuman pakai kiprok grain. Nah, cara ngubah jalurnya begini. Jadi anggap aja ini grain. Nah, di sini merah. Kalau grain kan sebelah atas kiri itu merah. Nah, kita sambung ke merah. Terus kalau di bawah itu putih spool. Nah, kalau punya aslinya SMES-nya kuningnya lampu. Nah, terus atas kanan itu kuning. Cuman kalau punya SMES-nya itu spool putih ya. Terus yang bawah paling bawah kanan itu kalau punya SMES itu pengisian, kita sambung ke body. Jadi kita bisa langsung pakai punya grain karena di sini kita nggak punya kiprok Suzuki. Nah, terus orangnya ada pelanggan begini seperti yang lain. Jadi kita kali seperti ini dan harganya pun murah kiproknya ya. Kiproknya pun harganya murah. Kita tes hidup apa enggak. Oke, normal ya, langsung hidup. Nah, bagi kawan-kawan yang tidak mampu beli kiprok Suzuki SMES ini, bisa pakai kiprok suka. Jadi nggak pusing-pusing lagi, langsung aja. Ya, terima kasih yang sudah mau menonton channel saya. Terima kasih karena sudah subscribe saya. Terima kasih atas supportnya. Kalian subscribe saya dan tonton saya, jadi channel saya bisa banyak subscribe-nya, bisa banyak tonton tayangnya karena kalian semua.
jangan lupa yang belum nonton subscribe, yang sudah nonton subscribe, yang belum subscribe ya, like, komen, kalau bisa di share. Terima kasih karena sudah menonton channel saya, Mas Topan Channel Motor ya. Kalau mau cari Mas Topan Channel Motor, oke? Mas Topan Channel Motor. Walaupun baru-baru bikin, tidaknya kan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang kita akan ngetes motornya ini enak apa enggak. Soalnya pakai Kiprok Supra. Apakah dia panas, jebol, atau tahan? Tapi sih punya kawan saya kemarin tuh tahan. Udah hampir setahunan sampai sekarang. Awet malah. Dari ya normal. Rasanya ada nyendat-nyendat. Biasanya kan kalau ya di pro apa namanya? Pro pokoknya ada biasanya kiper-kiper itu yang biasanya itu mau jalan pelan mau, tapi sekali kita begitu dia malah nyendat-nyendat. Oh ini enggak nih. Jadi enak ya, standar, kita mau laju pun enak. Kita ngetes agak jauh sedikit ya, takutnya nanti sama pengendaranya itu, sama yang punya maksudnya, malah ngedon. Kita tes agak jauh. Kita masuk jalan Parisiman. Nah, di sini nih jalannya ekstrim ya. Aduh, kalau motor soknya mati semua, wah, hancur pokoknya motor dibuat. Ini aja jalannya kenage nih. Apalagi habis hujan semalam. Ini masih mending nih di pertamanya nih, awal-awalnya nih, tapi kalau udah di pertengahan sana sampai ke belakang itu, waduh, udah lumpur. Oke, ini kipernya enak nih, kita buat jalan santai, enak. Standar dia, seperti standar ya. Gak ada sama sekali nyedat-nyedat, biasanya kalau, apa namanya, kiper yang gak cocok itu nyedat-nyedat ya. Ini malah enak ini. Termasuk gang yang banyak anak-anak. Jadi kita harus pelan-pelan. Sembari ngetes ini sobunnya ini masih enak sekali. Cuman dia kalah bodi aja. Ceritanya kemarin tuh awal-awal dia tuh masuk. Awal-awal dia masuk itu mati di atas akhirnya malah bagus. Saya bilang kalau ini akhirnya ngedon lagi berarti kiproknya nggak sampai sekitar sebulanan ngedon lagi, dia mati lagi. Setelah dicek lagi rupanya kiproknya memang betul-betul hangus ya. Jadi saya nggak punya kiprok, lalu saya akali pakai kiprok Supra. Soalnya kemarin saya pernah ngakali pakai kiprok Supra, punya kawan saya itu awet, enak sekali. Jadi sekarang saya pakai kiprok Supra lagi karena mau beli kiprok. Jadi ini kalau kilasi yang biasa kadang-kadang nggak awet, suka nyendat-nyendat. Pengisian kadang-kadang gak lama, gak mau ngisi. Nah, kalau yang di kawan saya itu normal semuanya. Tapi yang di Pro Supra normal. Padahal akinya terbilang udah lusuh sekali. Udah mau mati, tapi karena dia ngecas bagus, ngisi terus. Sampai sekarang.
sekarang hampir pokoknya sekitar hampir setahun gitulah. Setahunan itulah malah enak. Enggak mogok-mogok, macet-macet. Makanya saya pasang ke shogun ini lagi. Normal. Nanti saya mau pegang kipernya panas apa enggak. Buat lampu pun terang ya, nggak putus standar dia. Kiproknya masih tetap adem, berarti memang mantap. Oke, sekian, terima kasih dari saya. Assalamualaikum.